Hey guys, hari ini kita ada di Kuala Lumpur, Malaysia, di bandara dan mau makan di McDonald's untuk makan siang. Dan hari ini kita mau nyobain spicy Korean burger supaya kalian bisa tahu rasanya seperti apa. Lihat guys, di Indonesia ada bubur ayam, kalau di sini ada bubur ikan. Saya mau spicy Korean burger yang a la carte dengan Milo kecil. Milo? Iya, Milo. Yang ice juga. Kasih. Jadi harganya 18 ringgit untuk yang combo dapat Fanta sama mungkin apa ini? Crisscross chips. Tapi kalau mau yang ala carte itu harganya 15 ringgit. Okay guys, jadi ini kotaknya, ini fotonya spicy Korean burger. Dagingnya ada kimchi atau rasa kimchi mungkin, ada saus Korea, sayur, bawang bakar dan keju, dan rotinya roti arang. Wow. Wow, keju ini. Oh, ini bukan keju, ini sayur. Okay. Wow, ini burgernya guys. Okay guys, jadi ini burgernya, kita mau cari tahu kalau ini memang pedas apa enggak. Ready? Okay. Wow. Ada banyak saus, sedikit pedas, ada rasa pedasnya tapi nggak terlalu banyak, cukup enak. Ini rotinya lembut banget. Ini enak dan messy. What? Okay guys, itu spicy Korean burger di bandara di Kuala Lumpur di McDonald's. Kalau kalian suka video ini, tolong subscribe ke channel ini dan bagi video ini di social media dan dengan teman-teman kalian. Kalau kalian punya ide untuk video yang kalian mau nonton, tolong kasih tahu di bawah di komentar video ini. Sampai video berikutnya, dah.